jumpa lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Baik, perkongsian video kali ini adalah sejarah tingkatan 4. Tajuknya adalah 2.5 kesedaran nasionalisme di negara kita. Mari kita lihat pengenalan. Kesedaran nasionalisme negara telah ditelusuri semasa Kesultanan Melayu Melaka dan seterusnya berkembang ketika menghadapi ancaman daripada pihak Siam dan juga British. Yang pertama, kita akan lihat kesedaran nasionalisme semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana pada ketika itu perjuangan bangsa adalah dalam menghadapi ancaman luar. Antara pemimpinnya adalah Sultan Muzaffar Shah dan juga Sultan Mahmud Shah. Bagi Sultan Mahmud Shah, setelah baginda berundur dari Melaka, Sultan Mahmud Shah berusaha untuk mendapatkan Melaka dan telah melakukan 3 kali serangan dalam menghadapi pihak musuh di Melaka iaitu Portugis. Namun demikian, serangan ini mengalami kegagalan. Seterusnya, kita akan lihat perjuangan Sultan Kedah. Kesedaran nasionalisme di Kedah dapat dilihat ketika pemerintahan Sultan Abdullah Mukarram Shah ketika menentang pihak Syarikat Hindia Timur Inggeris ataupun singkatannya SHTI. Baginda Sultan berusaha untuk mendapatkan Pulau Pinang yang pada ketika itu merupakan sebahagian daripada wilayah Kedah. Dan perjuangan Sultan Abdullah Mukarram Shah merupakan perjuangan yang terawal dalam menentang pihak British di Kedah. Kesedaran nasionalisme juga dapat dilihat dalam perjuangan menentang penjajah. Antara tokoh adalah Penghulu Dor Said, Datuk Maharaja Lela Pandalam, Datuk Bahaman, Rentap, Mat Saleh, Tok Janggut dan juga Haji Abdul Rahman Limbong. Tokoh-tokoh ini telah menentang pihak penjajah iaitu British di penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20. Walaupun nasionalisme pada ketika itu bersifat setempat, namun tokoh-tokoh ini menuntut kebebasan dan berusaha untuk mendaulatkan wilayah masing-masing selari dengan konsep nasionalisme. Namun demikian, perjuangan tokoh-tokoh ini mendapat reaksi dan tindak balas keras daripada pihak penjajah dan keadaan ini memaksa masyarakat untuk bergerak secara sederhana. Selain dari itu, kesedaran nasionalisme juga diperjuangkan oleh tokoh agama, tokoh-tokoh yang kreatif dalam penulisan dan akhbar, serta pertubuhan sosioekonomi. Walaupun menghadapi kekangan kewangan, halangan undang-undang, pengawasan yang ketat daripada pihak pemerintah, namun demikian, perjuangan untuk mengkritik dan memberikan kesedaran kepada masyarakat masih diteruskan. Mari kita lihat perjuangan tokoh agama. Ini berlaku sejak awal abad ke-20, di mana tokoh-tokoh ini membawa fahaman daripada gerakan Islam. Perjuangan tokoh agama dipelopori oleh Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha dan juga Syed Sheikh Ahadi. Bagi bidang penulisan, kreatif dan akhbar, ia digerakkan oleh individu tertentu seperti Zainal Abidin Ahmad yang juga dikenali sebagai Pendeta Zabah, Muhammad Rakawi Yusuf, Abdul Rahim Kajai, Hajah Zainul Munshi Sulaiman atau juga dikenali sebagai Ibu Zain dan Fatimah Yaakob.
Yang terakhir kita akan lihat pertubuhan sosioekonomi di mana dia terdiri daripada golongan berpendidikan Inggeris dan Melayu. Antara tokoh-tokohnya adalah Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad, Ahmad Bostaman dan Burhanuddin Al-Helmi. Sebagai rumusan, kesedaran nasionalisme negara telah lama wujud dan ini dapat dilihat dari segi pemikiran dan juga tindakan tokoh-tokoh pada ketika itu. Kesedaran nasionalisme negara ini merangkumi semua pihak, ini termasuklah sultan, pembesar, tokoh agama, wartawan, guru, penulis, dan juga rakyat itu sendiri. Seterusnya, ia mula berkembang dan bergerak dalam keadaan lebih teratur dan dizahirkan dalam pelbagai bentuk sama ada secara terbuka, setempat maupun dalam karya idea penulisan. Dan yang terakhir, berpersatuan seterusnya mempengaruhi masyarakat. Baik, cikgu rasa setakat ini saja perkongsian video pada kali ini. Semoga video ini dapat membantu anda untuk lebih memahami tajuk ini. Bye.